Selamat sore, kita sekarang berada di Tukatbu, Desa Macang. Mana saya bersama teman saya ini, pemangerta, ingin mengukir buah. Akan memberikan tutorial cara mengukir buah. Simak selanjutnya. Nah guys, ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk membuat ukiran. Ini pisau, ini semangka, dan ini papan yang kami dapatkan di sini. Pertama-tama kita kupas semangka. Ya, terus seperti itu hingga bersih seluruh buahnya. Dilalungin. Terus seperti itu sampai bersih semuanya ya guys. Pisaunya sedikit kuntul ini, kita harus disangih nih bro. Tutorial menyangih juga ada ini. Berhubung lagi nyangih, kita lihat pemandangan dulu bro. Di sini kalian bisa mandi sepuasnya. Wah, segar sekali udaranya. Wah, mantap.
udah hampir selesai, bro. Dan tinggal buat aksesoris tambahan lainnya. Ya sedikit. Coba ambil satu mah. Wah, sudah ini nih. Cukup. Untuk mengetes apakah rasa semangka apa tidak gitu. Oh, ternyata rasanya rasa semangka. Fly across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Those eyes that always make me feel like home. Tinggal dicelain aja, bro. Kalau santai bisa ini, bro. Mau sore, bro. Kita mau pulang nih. Sudah sandi kale dan kami harus cepat-cepat pulang ini. Nanti mama marah. Nanti enggak dikasih di tidur di kasur, ya tidur di luar. Di luar nanti. Ya, seperti ini, bro. Sudah selesai. Mantap kali. Finish, bro. Terima kasih sudah menonton, bro. Ini tutorial cara membuat baru. Ini finishnya, bro. Ya, seperti ini. Semoga kalian bisa mengikuti dan semoga video ini bermanfaat.